Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tauhid dari Ustaz Janu. Kali ini tauhidnya semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pedoman agama untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Silakan disimak isi tauhidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang saat ini lagi diberi peringatan oleh Allah sakit, saya mengajak mengaminkan doa kami. Mudah-mudahan sakit yang Bapak Ibu derita dimudahkan, diringankan, dan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau lah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan, dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari akhir balik hingga saat ini ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, amin, kepada istri kami, amin, kepada anak-anak kami, amin, dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, amin, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan amin, dosa yang kami lakukan kepada makhluk yang keciptakan di muka bumi, amin, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Karena lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami yang selalu melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Amin. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah, yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika kami banyak Engkau berikan peringatan dan musibah, amin, serta sakit yang ada pada diri kami, amin, kami mohon ampun kepada-Mu ya Ghaffar, dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah. Amin. Amin. Jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami, amin, ampunilah dosa kami ya Allah, agar dan Kau berikan kesembuhan atas anak kami ya Allah, agar, amin, kami sekeluarga bisa lebih sujud pada-Mu. Amin ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah. Jauhkan, amin, kami dari kemarahan dan kejengkelan dalam hati kami. Dekatkan kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.